Halo sahabat sejiwa, selamat datang di podcast Be Care episode ketiga atau episode terakhir kita. Kali ini saya Akbar Yuratama dan juga Hanum Cahyaningrum akan membahas seputar adiksi gawai bersama seorang influencer Steven Alexander. Halo, halo Steven, apa kabar? Puji Tuhan baik sih. Lu dari mana tadi? Dari rumah. Dari rumah langsung kesini. Rumah lu di mana? Di sini juga, di satu dekat sama studio ini. Cuma jalan kaki aja nyampe. Masa sih? Iya. Yaudah, kita bukan mau bahas. Oh iya, kita bukan bahas rumah. Kita enggak akan bahas ya, personal life Steven, kita enggak akan bahas di mana dia tinggal, tapi kita akan bahas tentang adiksi gawai. Nah, Steven, gua mau ke lu nih. Boleh enggak perkenalan sedikit tentang lu mungkin gaji lu? Gaji sih. Bukan. Nama gitu kan. Tinggal di mana? Pekerjaan sehari-hari ngapain aja sih? Terus mungkin alamat pacar, ukuran sepatu, terlalu luas. Lagi-lagi kita mau bahas adiksi gawai. Nama umur. Oke, jadi nama aku Steven Alexander Hendianto, umur aku 19 tahun. Terus pekerjaan aku sekarang tuh aku content creator, sama kesibukannya paling tiap hari kuliah aja sih sama konten. Kuliah? Mau kuliah di mana? Kuliah di London School alias LSPR. LSPR kan ada dua tuh, ada yang di Bekasi dan ada yang di Sudirman. Nah, kalau Steven yang di mana nih? Aku yang di Sudirman Park sih. Dan by the way, lu dari kuliah berarti belum sempat masuk ya? Belum sama sekali. Gara-gara angkatan corona, angkatan pandemi. Iya. Gua mau nanya juga lu, dari umur berapa sih kan tadi udah pekerjaannya kuliah sama content creator ya? Itu tadi jadi content creator itu dari umur berapa ya? Aku sebenarnya jadi content creator itu dari aku pas aku kelas SMP sih, SMP. SMP okay. Umur 15 aku udah mulai konten gitu sebenarnya. Yang dikontenin apa emang? Yang dikontenin dulu tuh kontennya tuh kayak bisnis gitu. Karena aku punya bisnis slime nih, kalau yang nonton pada tahu. Aku punya bisnis slime itu namanya Kingdom of Slime. Jadi di bisnis itu aku selalu konten gitu tiap harinya pas SMP. Sampai sekarang. Oh tapi berarti kamu itu udah pegang gadget itu dari SMP atau sebelumnya emang kamu udah main gadget terus jadi kebiasaan kan, makanya terus tetap maintain main gadget sampai SMP atau gimana? Aku sebenarnya udah main gadget itu dari aku kelas 5 SD sih. 5 SD? Iya, jadi pas kelas 5 SD tuh udah dikasih gadget gitu sama orang tua. Cuma pas aku mulai. Tapi ya, gue juga SD udah megang gadget sih. BBM, main BBM aja. Nokia Ular. Oh, Nokia Ular. Bounce. Lu main Bounce enggak? Kata spek impact tuh enggak? Aku main ular aja sih paling. Main ular doang ya? Iya. Intinya kamu tuh berarti udah pegang gadget itu dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Umur, aduh kelas 5 SD berapa sih? Lupa, 11. Pokoknya aku kelas 5 SD. Berarti maksudnya bukan SMP kan, berarti kamu udah jualan slime. Berarti emang dari 5 SD kamu udah main gadget sampai kamu SMP akhirnya kamu berpikiran buat bisnis slime. Iya, karena dari kelas 5 SD-nya udah sering banget main gadget. Kalau lu dari kelas 5 SD itu dikasih gadget itu karena apa? Iya, maksudnya kan maksudnya kalau saya sebagai manusia itu kan maksudnya kelas 5 SD tuh kayaknya aku ini deh ekstrakurikuler ngelukis semua yang dicoba gitu, nggak langsung gadget gitu karena okay, kan dulu gadget juga belum yang terlalu canggih kayak sekarang ya. Iya benar. Kamu kenapa tiba-tiba dikasih gadget gitu sama orang tua? Oke, sebenarnya aku dikasih gadget sendiri itu karena pertama rumahku kan jauh dari sekolah nih, jadi aku tuh jarang bersosialisasi gitu kak. Terus orang tua aku juga sibuk kayak keluar kota gitu karena ngurus kerjaan, jadi ya udah aku di rumah kan gimana nih, nggak bisa main sama teman juga, akhirnya aku dikasih gadget aja sih. Oh jadi maksudnya kamu dikasih gadget karena ya itulah yang bisa kamu lakuin karena ya emang jauh ya kan? Jauh iya, takutnya gabut nggak ngapa-ngapain. Gabut. Anak 5 SD coba, ya kan? Iya. Takutnya nggak ini. Boring gitu, iya, jadi boring di rumah gitu kan. Jadi dikasih aja gadget. Iya. Terus kalau misalnya kamu kan udah berarti jatohnya kamu udah emang emang udah luwes gitu ya sama gadget itu dari lama. Apakah mungkin itu tuh yang bikin kamu berpikiran untuk ya udah berarti emang gadget nih satu-satunya cara aku buat melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Terus kamu mikir kayak oh apa aku jualan slime lewat gadget tuh gimana tuh? Maksudnya kan kamu sekarang sebagai content creator dan juga penjual slime ya kan? Iya benar banget nih. Iya. Oke, jadi kalau misal kayak gitu tuh juga awalnya mikirnya kayak kayaknya kalau misal aku main HP terus tapi
nggak dapat apa-apa percuma deh. Jadi wow, kayak jiwa bisnisnya gue, udah ada yes, dari keluar-keluar. Benar, yes, jiwa entrepreneur kecil dari SD. Keren loh Stefano. Iya, terus mikir kayak kenapa sih nggak cari uang dari sosial media aja? Hmm. Karena aku sering banget main sosial media nih. Akhirnya ya udah dari kelas 5 SD kecanduan main gadget. Pas SMP-nya aku mulai bisnis itu. Stefan, tadi kamu bilang kalau kamu itu ngerasa kecanduan ketika kamu kelas 5 SD. Iya. Kapan titik dimana kamu ngerasa kayak, oh kayaknya gue kecanduan gadget nih? Ngerasa ada sadar. Sih, ada kan momen dimana kita ngerasa, lah kok gue banyak banget main gadget, itu kan pasti ada ya, itu iya. Kapan tuh kira-kira gimana? Kalau itu tuh sebenarnya pas aku mulai SMP ke SMA sih itu, pas SMP lebih tepatnya. Nah pas SMP itu aku ngerasa kayak, kok aku kecanduan banget gitu loh, kok gak bisa sih sebentar aja tanpa gadget gitu. Lama-lama mikir kayak, coba deh aku lihat watch time. Watch time di HP, kan ada watch time-nya. Ada screen time iya, segala macam. Iya, screen time aku tuh tinggi banget, terus aku ngerasa kayaknya, waduh udah addicted banget nih. Yeah. Gitu. Jadi waktu kayak, itu screen time kamu berapa? Screen time aku 13 jam mungkin. 13 jam? Iya. Yeah. 13 jam tuh berarti kamu nggak ngemegang gadget pas kamu tidur doang ya? Lebih tepatnya pas aku tidur sama ya, aktivitas tertentu aja sih. Kayaknya lu kalau makan sambil lihat gadget kali. Iya nggak sih, anak muda suka kayak gitu. Iya sih. Ya kan. Iya. Aduh. Berarti nanya apa Bar? Ya ini maksudnya lu kan udah kerja nih ya dari umur SMP ya, SMP. Nah itu tanggapan orang tua tuh. Oh iya iya. Gimana iya, sih maksudnya untuk anak yang masih SMP terus udah merasa nyari uang sendiri dari gadget itu gimana tanggapannya? Oke, kalau misal biasanya tuh orang tua seneng gak sih kalau misal anaknya bisa cari uang sendiri di usia muda? Tapi biasanya kalau misal aku lagi kecanduan banget ya namanya orang tua pasti ngingetin yang kayak jangan HP terus, biasanya kayak gitu gak sih? Karena kerjaan kamu di HP terus. Iya aku di HP terus, cuma ya udah orang tua mau gimana, karena memang aku kerja di situ juga kan. Jadi udah lama-lama udah terbiasa banget, udah addicted banget sih. Jadi orang tua ngerasa kayak ya udah biarin dulu aja gitu. Iya, bener. Tapi kamu ngerasa pas kamu kecanduan itu ketika kamu udah buka usaha ini atau emang ya udah sebelumnya tuh kecanduan terus kamu mikir-mikir ah buka usaha gitu gimana? Sebelumnya masih belum sadar nih kalau aku kecanduan. Sampai aku SMP buka usaha itu udah mulai yang kayak waduh gue kecanduan banget nih gitu. Sebelumnya sih gak terlalu sadar sih, mungkin karena masih kecil juga ya. SMP sih jatuhnya masih kecil sih. SD. Jadi masih belum ngerti juga. Kalau lu itu ini nggak sih ada kayak ngerasa psikis lu terganggu atau misalnya mata lu mulai sakit gara-gara lu kan lama banget screen time aja 13 jam gitu kan? Itu dampak kayak, dampak secara psikis yang lu dapat psikis dan fisik. Fisik dan psikis itu ya. Lu pernah ngerasain nggak sesuatu yang kayak misalnya lu capek segala macam mata segala macam? Kalau misal dari segi yang kayak fisik gitu, pertama ya pasti capek mata lah ya. Capek mata, karena itu yang mata capek karena HP di mata terus kan. Terus yang kalau misal fisik lagi tuh paling ya jadi malas ngapa-ngapain, namanya dikit-dikit kayak langsung HP reflek juga kan tangan dikit-dikit HP gitu. Tapi kalau secara yang kayak psikis gitu, biasanya jadi ngerasa kayak malas bersosialisasi gitu, terus lupa sama dunia nyata juga karena sibuk banget ngurusin gadget ini gitu. Emang semua dunianya emang dunianya di HP doang. Di HP ya, benar. Jadi lupa sama dunia nyata kan. Ya, terus abis itu baru kamu ngerasa kayak aku kecanduan. Nah, ini nih. Pertanyaan penting juga buat teman-teman di rumah, mana tahu juga lagi ngerasa kayak gitu kali ya. Apa yang kamu lakuin ketika kamu udah ngerasa aku kecanduan? Apa yang kamu lakuin setelah itu? Oke, pas aku udah mulai ngerasa kecanduan banget itu, aku pertama refleksi diri dong. Refleksi kayak, diri ya. Refleksi diri. Aduh, oke, gue kecanduan. Jadi yang kayak oke, gimana ini cara ngatasinya gitu. Nah setelah itu aku langsung nyari solusi gimana aku buat cara ngatasinya sih. Cara ngatasinya tuh ya paling biasanya aku nyari kegiatan-kegiatan yang nge-distract aku dari gadget. Contohnya biasanya aku kayak ngelukis, nulis-nulis atau nyari aktivitas baru lah. Terus mulai main-main sama teman juga, jadi bisa lupa sama gadget gitu loh. Jadi situ udah mulai aku lumayan berkurang sih. Berarti emang dari dalam diri Stephen sendiri untuk bisa ngerubah itu semua. Soalnya kalau nggak didorong sama diri sendiri kan kita bisa. Yang bisa ngerubah diri kita sendiri. Keren. Maksudnya gimana ya, buat sadar sama diri sendiri terus mau keluar dari hal itu kan itu gak gampang. Prosesnya juga panjang ya kan. Kamu juga kira-kira tuh berapa lama, maksudnya kayak sisi transisi kamu antara kayak kamu kecanduan sama kayak benar-benar berhasil bagi waktu sama dunia nyata.
itu aku dari SMP ke SMA. Mm-hmm. Nah pas SMA aku udah mulai bisa ngurangin sih. Mm-hmm. Karena pas SMA aku tuh kebetulan homeschooling juga. Nah itu dia, yeah. Itu yang bingung juga, maksudnya gimana caranya kamu, kan sementara kita tuh sekolah kadang gak megang HP kan. Mm-hmm. Yeah. Gitu. Nah karena aku homeschooling gitu, jadi aku ngerasa kayak aku berarti enak nih bisa ngelakuin aktivitas lain juga. Yes. Iya gak sih? Mm-hmm. Kalau misal anak-anak yang gak homeschooling kan pasti sibuk sekolah gitu. Betul, nah betul. Aku masih fleksibel gitu jamnya, masih bisa sekolah juga tapi bisa ngelakuin hal lain. Nah di hal lain ini aku udah mulai ngelakuin hal-hal yang di luar gadget yang tadi aku bilang itu. Wow. Mungkin dari ngelakuin hobi, nulis-nulis, gambar-gambar atau cari hal-hal baru gitu sih paling. Kamu biasa ngapain hobinya? Maksudnya kayak yang untuk apa ya, mengusir keinginan buat main gadget ya. Main gadget. Ya kayak tadi aku bilang, biasanya aku nulis-nulis. Oh, nulis-nulis? Iya. Nulis apa ini? Daily planner atau? Daily planner. Daily planner itu aku sering banget tulis. Bahkan aku punya kayak 5 buku daily planner sekarang. Wow. Saking mau keluar banget, yes, gitu ya. Bener. Saking aku sukanya nulis gitu loh. Semenjak aku lagi di gadget itu jadi suka nulis juga. Jadi mulai, okay, gue suka nih bikin daily planner, nulis-nulis kayak entah tulisan motivasi buat diri sendiri, okay, atau nulis apa yang aku rasain hari itu juga. Pokoknya gitu sih, nulis-nulis sama ngelukis-lukis biasanya. Mungkin lu bisa nulis lagu atau nulis lagu nulis. Hampir bisa sih ya, lama-lama bikin novel, bikin drama, iya. Semua yang ditulis lama-lama bisa sih kayaknya. Dari slime menjadi pemenuh dalam media, nulis lagu. Iya, kan? Bisa jadi. Gak ada yang tahu. Yeah. Tapi penasaran deh, maksudnya kamu kan udah berhasil nih, ya bisa dibilang berhasil keluar dari hal yang tidak baik, survive dari hal itu gitu. Tapi kamu punya adik kan? Punya. Nah tuh, adik kamu gimana tuh? Maksudnya adik kamu ngalamin gak gadget per gadgetan ini? Kayak makan harus pakai gadget atau gimana tuh? Mengalami seperti yang kamu alami dulu. Iya, punya adik gak kamu? Nah karena aku punya adik, biasanya tuh aku kayak pas dia melihat, udah mulai ngelihat adik aku, wah dia main gadget banget nih, dikit-dikit kayak HP. Terus kalau anak kecil kan biasanya kalau makan juga maunya tuh main. Iya. Yeah. Karena kalau nggak mau, nggak makan. Iya. Nggak nyuap. Iya. Kantung ya nanti kalau misal nggak dikasih HP gitu. Nah akhirnya biasanya aku ngajak dia buat main hal-hal baru. Contohnya ngasih games ke dia nih. Misal kayak aku suruh dia tebak-tebak angka matematika gitu. Kalau dia berhasil jawab nanti aku kasih dia reward. Wow. Entah coklat lah, entah apa, entah hal yang dia suka gitu. Jadi dia kayak, oh ternyata seru juga ya di luar gadget itu, biar dia tuh sadar gitu loh. Dan biasanya dia kalau lagi main sama aku, gadgetnya tuh gak boleh dia pegang. Jadi dia fokus main banget gitu loh. Terus aku biasanya beli-beliin dia mainan-mainan yang jadi bisa dipakai sama tangan gitu. Entah yang kayak puzzle gitu-gitu. Jadi ya tangannya gak pegang gadget terus. Biar bergerak gitu kan, kenal dengan mainan-mainan itu. Iya, biar gak lupa. biar nggak kaku. Iya. Banyak anak-anak yang kaku gitu, nggak bisa explore ya. Explore pergerakan tangan, motorik segala macam kan banyak kan, jadi emang dari kecil gitu. Iya. Bagus kasih ntar adek lu gede. Jadi gue. Iya, maksudnya kayak menarik gitu. Kamu tuh gara-gara kamu pernah ngalamin hal itu, jadi kamu nggak mau adik-adik kamu kayak gitu juga. Jadi lebih aware juga kan. Iya. Oke, karena emang yang namanya anak kecil, ya apalagi umur SD gitu kan, emang belum memiliki kesadaran untuk bisa, ya kan dia ngerti hal ini salah atau enggak nih. Nah jadi kita sebagai kakaknya, kita sebagai orang tua, jadi kita bisa mengarahkan gitu. Keren loh Akbar ini. Iya Oke, ini kira-kira kita ngobrolin apa lagi nih? Kayaknya udah seru panjang banget ya. Panjang ya, udah panjang. Udah seru banget ya dari tadi ya. Udah seru banget, maksudnya iya, dari maksudnya kan kamu sebagai yang benar-benar influencer yang emang kerjaan kamu di sana gitu kan, ternyata kita nggak tahu kalau sebelumnya kamu teradiksi gawai, kita kan nggak ada yang tahu gitu. Betul, sahabat sejiwa. Oke deh kalau gitu. Untuk terakhir nih. Oh iya, terakhir nih boleh. Oke. Okay. Ada nggak pesan untuk para teman-teman di sana yang memiliki struggle yang sama seperti yang Stephen alami? mungkin Stephen ada pesan yang bisa disampaikan. Oke, boleh. Kalau dari aku tuh, menurut aku pribadi, kalian tuh bisa banget loh explore hal di luar gadget itu. Dan itu pasti tuh ngebantu mental kalian juga gitu. Karena kalau kita addicted banget sama gadget itu, ngaruh ke psikis sama mental kita juga. Lama-lama mental kita jadi gak stabil juga kan. Nah kalau kita udah berhasil survive dari itu tuh, nanti kayak kalian bisa loh nemuin banyak hal baru gitu. Jadi jangan takut buat nyoba keluar dari gadget, karena itu bakal ngebantu kalian banget. Guys, jangan takut buat mencoba. Iya, jangan takut buat coba keluar dari gadget.
Betul. Oke guys, itu tadi obrolan-obrolan kita. Kurang seru apalagi coba, kita udah kedatangan Steven. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya. Jauh-jauh. Hujan enggak sih tadi lu ke sini? Kebetulan enggak hujan ya. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa buat nontonin episode pertama dan episode kedua ya. Karena ini tuh episode terakhir dan jangan lupa buat like dan subscribe channel kita juga. Dan buat teman-teman juga yang mungkin mau berdiskusi di kolom komentar di episode pertama, episode kedua, dan ini episode ketiga, boleh banget kita ngobrol-ngobrol. Nanti siapa tahu ada komentarnya yang bisa kita balas untuk menjawab komentar dari teman-teman semua. Gitu. Semoga semuanya bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.